بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله. Ya Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri dan Pengerusi Perhimpunan. Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Ustaz Hadi Agiawan, Presiden PAS dan Naib Presiden Kesatuan Ulama Islam Sedunia. Yang saya hormati, Yang Amat Berhormat, Yang Berhormat semua pemimpin UMNO dan PAS, NGO. Yang berbahagia Dr. Yusri, Yang Dipertua Yadim. Seterusnya, semua yang hadir di dalam Dewan ini dan di luar Dewan ini. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul. Berkumpul di sini. Saya anggap perhimpunan ini bukan saja perhimpunan yang bersejarah, tetapi perhimpunan menyatakan pendirian kita yang cukup tegas, setegas-tegasnya. Kita nak memberi isyarat kepada kerajaan Myanmar. Kita nak beritahu pada Aung San Suu Kyi, enough is enough. Apa dia nak kita buat? Kita ni dalam komuniti ASEAN. Tahu sudah kita istilah ASEAN sebagai apa? Sebagai a community of nations. Kita ni satu community. Bila kita satu community, bila berlaku kezaliman, kekejaman, orang dibunuh, dibakar hidup-hidup, dirogol, diusir, dipukul, di segala-galanya, dicabul, nyawa, hak asasi, tak boleh bergerak, tak boleh bekerja, tak boleh berkahwin. Apakah ini bukan penentangan hak asasi manusia? Apa mereka nak buat? So saya buat sebagai ketua kerajaan mewakili 31 juta. Nak minta saya tutup mata? Nak saya bisu? Tapi saya tidak akan tutup mata dan takkan bisu. Cukup tengok gambar ni. Malam ni tengok, petang ni tengok gambar ni. Protes. Cukup. Saya suruh menteri luar pergi ke Nopido. Saya suruh. Aung San Suu Kyi kata apa? Kata, if you want to see me on bilateral issues, yes. Oh. I am not willing to see you if you want to discuss the Rohingya issue. Mana boleh? Kita mesti bincang segala-galanya. Apa makna Community of Nations? Apa makna pemenang Nobel